Yudi, selamat siang Tribuners. Kali ini saya sudah berada di TKP dalam proses rekonstruksi penemuan mayat di Septiteng yang ada di Desa Sidauri, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Nah, ini di bagian belakang rumah korban, jadi warga juga menyaksikan secara langsung dan mulai ini sudah sangat padat ya. Rumah korban. Jadi saat ini masih berlangsung proses rekonstruksinya. Tersangka sudah didatangkan juga, guys. Nah, ini kediaman rumahnya. Tapi kayaknya nggak bisa masuk karena penuh sekali. Nah, ini benar. Ini penuh sekali, itu benar. Nggak bisa masuk. Nah, ini warga juga memadati sekitar rumah korban. Mulai dari bagian depan sampai belakang. Nah, kita mengintip aja ya Tribuners dari area samping rumah melalui jendela.